السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، sahabat Nabawi TV dimanapun berada, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini melakukan amal saleh sehingga mendatangkan manfaat untuk orang yang kita cintai semua. Di dalam riwayat, ketika Rasul sedang menunggangi kudanya, riwayat yang lain menunggangi untanya, riwayat yang lain menunggangi keledainya, Rasul bersama Abdullah bin Abbas yang masih kecil, dia duduk di belakang Rasulullah. Saat itu Abdullah bin Abbas berusia 10 tahun. Ada wasiat yang keluar dari mulut Rasul untuk anak kecil. Di antara wasiat tersebut, Rasul bersabda, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksud hadis tersebut, jagalah Allah di dalam segala perintah yang Allah perintahkan kepadamu. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga anak keturunanmu. Allah akan menjaga orang-orang yang dekat denganmu berkat kesolehanmu. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Man amila salihan min dakarin au unta wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, sementara dia adalah orang yang beriman, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti, sungguh, ia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan berkah, berkat kesolehan orang tersebut. Sahabat Nabawi TV dimanapun berada, saya teringat dengan kisah Imam Sa'id Ibn al-Musayyib, seorang tabi'in yang setiap malam melakukan salat tahajud. Pada suatu malam, sang anak menjumpai sang ayah yang selalu salat rakaat demi rakaat. Dia pun bertanya, "Wahai ayah, apakah ayah tidak capek?" Maka beliau menjawab, "Ya waladi, ya bunayya, la azidanna fi salati raja'an an yahfadakallah." Ayah akan menambahkan terus salat-salat dan ibadah ayah dengan satu pengharapan, semoga Allah menjagamu, nak. Semoga Allah melindungimu. Artinya kesolehan orang tua akan berdampak bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi anak cucu keturunannya. Kita lihat bagaimana di dalam surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ammal jidaru fakana liulamaini yatimaini fil madinati wakana tahtahu kanzun lahuma wakana abuhuma saliha. Adapun tembok yang hampir runtuh, yang ada di tengah kota, yang hampir punah, sehingga dirapihkan oleh seorang nabi daripada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khadir. Mengapa demikian perintah dari Allah untuk merapikan tembok tersebut? Dikarenakan di balik tembok itu ada harta punya anak yatim, yang mana anak yatim tersebut dia punya bapak, wa kana abuhuma salihah, orang tua yang saleh. Bahkan di dalam ungkapan ulama ahli tafsir, bukan langsung bapaknya tapi kakeknya yang ketujuh yang saleh berdampak pada cucunya, keturunan yang ketujuh. Urusan dunianya saja dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbaktilah kita kepada orang tua, dan kita berbuat baik kepada siapapun akan mendatangkan kebaktian dari anak kita, kesolehan dari orang-orang yang kita cintai. Birru aba'akum tabarrakum abna'akum wa'ifu ta'ifanisa'akum. Berbuat baiklah kepada orang tua, maka anak-anak kalian akan baik juga kepada anda. Milikilah sifat malu, maka istri kalian juga akan memiliki sifat malu. Dan sesungguhnya diungkapkan dalam sebahagian riwayat, Inna Allah Ta'ala la yudfa birrajuli salih mi'ata baitin min jiranihil bala. Berkat satu orang saleh, berkat satu orang yang baik, 100 rumah tetangga dilindungi musibah oleh Allah berkat kesolehan satu orang yang baik di muka bumi ini. Dalam riwayat yang lain, Inna Allah Ta'ala la yahfadha bil muslimi salih waladuhu wa walada waladuhu wa duwairatul lati hawla. Sesungguhnya Allah akan melindungi orang muslim yang saleh, anaknya, cucunya, anak daripada cucunya, semuanya dilindungi oleh Allah, pengaruh dari orang saleh. Mudah-mudahan kita selalu melaksanakan ibadah ikhlas karena Allah dan berbuat baik kepada siapapun sehingga Allah jadikan kita orang yang saleh. Kesolehan tersebut berdampak kepada orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.